Oke guys, ini sekarang gue lagi review untuk user Johnson ya guys ya. Tadi gue sempat pakai Alucard. Ini gue sama Public. Itu menurut gue timingnya pas banget ya. Dia timing atau seperti apa? Kalau gue kira kalau Mapet enggak juga sih, karena dia juga beberapa blend itu dia enggak tahu kalau misalnya di situ ada musuh atau enggak. Oke, ini awal-awal dia bantu untuk MM untuk farming ya, seperti biasa farming dulu. Dia pakai spellnya execute guys di sini. Oke, di sini ada Wanwan, Alu, Parsha dan Esme. Cuman yang agak heran ini Esme-nya ini guys. Esme-nya itu dari mid tapi naik ke top nanti ke 2 nih. Coba ntar lihat ya. Ya seperti biasalah kalau user Johnson dia bantu farming MM. Di sini untuk dia beli item roaming dulu. Terus kemudian dia pakai spell execute. Nah, di sini dia coba bantu roaming di atas. Oh, jadi nah di sini nih coba lihat tuh SM-nya tuh agak lucu sih kalau untuk SM-nya. Kalau untuk untuk pick-pickannya buitnya agak aneh ya, dia nggak langsung sepatu dulu tapi ke buit ini dulu ya, armor dulu nih. Ini bantu farming dulu tuh, bantu farming dulu. Oke, ini kalau mau di follow akunnya ini biasa nih guys, kalau mau diajak mabar Johnson. Oke sih kalau menurut saya ya 11-12 lah sama Patrick. Suhu Johnson, ampun suhu. Nah, di sini dia masih belum level 4 sih guys, dia masih dia coba farming dulu, bantu ini ya farming open map. Dia selalu roamingnya dia ke atas ke bawah karena bawah ada Nana sama ini juga. Nah ini dia bantu coba bantu Alu nih, nyelamatin Alu, nyelamatin gua gitu itu lagi guys. Oke, ini sekarang udah level 4 guys. Ini coba kita lihat si John ini Nuyasa ini mau kemana ini. Kalau gue lihat attack profilnya itu hanya 50% nih, 50% sih, 51 atau 52 gitu. Dia kurang lebihnya segitu sih guys. Tapi kalau menurut gue dia usernya oke sih guys, untuk simnya udah lolos, bukan sim tembakan. Ya mungkin kalau dengan WR 50% mungkin dia karena dia solo player ya guys ya, nggak pernah mabar atau gimana, biasalah epic tier ya kan. Nah ini belum nabrak juga nih. Nah, gue pengen lihat nih caranya dia coba lihat mapnya itu gimana gitu. Nah dia masih farm gimmick nih guys. Nah ini dia baru turun. Dia habis lihat map, kena tuh busennya, mampus sudah. Nah, execute guys istri. Ini agak bangke juga ini ya ternyata tanknya. Gua disampah mulu pakai execute tadi. Wah, ternyata tujuan dari execute dia ini apa, mau nyampah kill ya. Bangke tuh tank ini ya saya. Tapi oke sih di sini dia GG sih kalau menurut gua. Oh, dia coba potong untuk kliknya tapi kayaknya nggak jadi sih. Okay. Soalnya ini di sini kenapa harus ada satu Esme satu Nana di sini, soalnya ada ini apa Karim. Kalau ada game tuh Karim bu orang sakit habis ini, gak ada obat itu Karim tuh dia tuh putus semua guys. Dia tahu timingnya gitu. Nah, ya kan?
Dia pas banget timingnya dia. Dia gak buta gitu. Kalau Mark Hepp enggak sih kalau aku. Ini coba untuk ya dia lari-lari. Ya dia bantu untuk mancing sih. Mancing. Kayaknya di sini mati dia. Ya, mati. Ya itu biasa. Ini kita coba lihat di gua ya, mumpung Johnson masih. Nah ini gua nih, pakai noob player Juna. Nah, biasanya gua pakai ini apa Shikamaru. Nah, ini lagi push untuk ke legend karena si yang Shikamaru udah legend ya. Nah, ini masih epic. Tuh guys, balik lagi ke Johnson guys, pas banget timingnya guys, gila ini, pas banget dia timing itu langsung dia lari, abis nabrak langsung lari itu dia, tuh sekarat dia tabrak lari dia itu, bangga itu tembok, cuma nabrak doang nggak ada tanggung jawabnya. Nah ini kita lihat lanjut lagi, kita review Johnson lagi guys. Nah ini coba dia mau ngapain lagi nih, dia level 7 ya. Di sini Johnsonnya lebih ke ini gitu, ke apa roaming dia, nggak backup ke ini ke MM gitu. Biasanya kan kalau tank itu selalu backup MM terus, kalau dia nggak, dia open map gitu, mungkin tipe kalanya gitu ya. Ini badannya buta loh, Johnson ada di sebelahnya kagak tahu ya. agak lucu sih badannya sih. Nah ini dia mau nabrak siapa nih? Oh itu, oh mampus, sayang ini Nana masih ada pasif tuh. Buset babar. Kebetulan ini gue dapet tim yang apa namanya paham sih ya, mana yang harus kita war, mana yang harus kita push gitu. Dan MM-nya juga mandiri ya di sini. Gue lihat karena Johnson-nya nggak pernah, jarang cover sih. Ini pas banget loh. Tuh. Double kill guys, seorang Johnson double kill. Ini kayaknya dia mau nafsu dia, mau triple kill tapi nggak dapet tuh. Nah, dia yang ulti, gue yang dapet double kill guys. Itu tontonan juga yang guys. Nah di sini dia udah level 9 nih, dia mau nabrak lagi nggak? Jadi untuk buildnya Johnson ini, user Johnson Inuyasha ini yang tadi ya, dia beli roaming dulu, habis itu baru sepatu armor, langsung immortal di sini dia guys. Nah ini dia kayaknya mau beli ini deh, antena shield deh kalau nggak salah nih. We'll be right back.
Jadi oke, sambil kita nunggu Johnson ya.